Info Channel, channel yang membahas berita terkini, terupdate, dan teraktual seputaran artis dan selebriti di jagat hiburan tanah air. Namun sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi-informasi terbaru dan terpercaya. Rizky Febian dan Mahalini kembali menjadi pusat perhatian publik setelah mereka membagikan animasi AI dengan latar belakang biru. Mirip dengan background foto pernikahan, Rizky Febian yang sudah jadi pacar Mahalini sejak 7 Februari 2022 ini dikenal romantis di berbagai pemotretan. Ternyata pasangan yang sudah menjalin hubungan sejak 2022 ini baru saja merilis lagu berjudul Bermuara. Hal ini menimbulkan spekulasi di kalangan warganet bahwa Mahalini dan Rizky Febian akan segera menikah. Mengingat putra sule itu telah resmi bertunangan dengan Mahalini pada Mei 2023. Meskipun Rizky Febian dan Mahalini masih merahasiakan kabar tentang pernikahan mereka, sebuah informasi dari kerabat Mahalini mengkonfirmasi bahwa keduanya akan menikah pekan ini, tepatnya pada 5 Mei 2024 di Bali. Sebelumnya berbagai sesi pemotretan Rizky Febian dan Mahalini Raharja kerap terlihat bernuansa prewedding. Seperti pemotretan mereka di Bali mengenakan baju adat Bali yang serasi. Mahalini dan Rizky Febian dikenal sebagai pasangan serasi, potret perayaan 1 tahun pacaran ini bahkan mirip prewedding. Keduanya tak segan mengumbar momen romantis di media sosial masing-masing bertema pakai kacamata hitam. Foto ini juga terlihat seperti momen prewedding Iki dan Mahalini. Kabar rencana pernikahan Mahalini dan Rizky Febian di Bali setelah lebaran kini tengah jadi perbincangan. Pasangan yang sudah tunangan ini kerap dikabarkan segera menikah, namun keduanya enggan membeberkan rencana hari bahagia mereka. Momen Rizky Febian dan Mahalini saat mengenakan baju adat Bali ini memamerkan romantisme keduanya ala foto priwet. Tak terkecuali pernikahan Rizky Febian dan Mahalini kelak seperti apa, mengingat keduanya memulai pacaran beda agama.